Oh, ini Venustus. Iya, Venustus namanya. Jadi begini Venustus. Iya. Bukannya dia kayak ada ini ya, motifnya ya? Nah, itu kecil ya, Om. Nah, ini kan Venustus kecilnya begini nih. Kecilnya. Kayak ada itulah motifnya tuh. Bulat-bulat gitu. Lah, udah gede jadi begini. Ini. Oh, ini apa nih? Mana tadi? Itu ada sini tuh. Poso. Poso. Nah, ini lebih unik lagi, Om. Ini apa ini? Nah, itu inian apa red plus, cuma lebih unik aja dia. Matanya kayak gitu ya? Iya. Oh, itu red plus. Oh, mulutnya begitu. Jadi kayak welcome back to my channel Momam Explore. Halo, apa kabar sobat Momam? Sekarang coba tebak aku berada di mana ya? Lihat view backgroundnya aja udah ketahuan, ini kita lagi di toko ikan siklit ya sobat Momam. Kita bakal ngeliat ikan siklit, menjadi salah satu top request juga dari sobat Momam, banyak yang nanyain ikan siklit. Kita bakal nge-review di tempatnya siapa lagi kalau bukan Bang Ganda. Halo Bang Ganda. Apa kabar? Gimana nih? Hey. Penjualan selama bulan-bulan ini. Gimana Bang Ganda? Ya, untuk pengiriman lumayan juga sih, Om. Aman ya? Aman-aman aja. Yang datang ke sini juga melalui YouTube lumayan banyak juga. Ini di ini ya, ngomong-ngomong ini di Rawalumbu. Rawalumbu itu di mana sih, Om? Alamat lengkapnya kasih tahu dong. Rawalumbu itu alamatnya di Koya Pasar Ikan Hias Rawalumbu dah. Soalnya sebenarnya kalau yang baru datang sini agak bingung juga. Agak gelap ya. Iya. Jalan di depan itu jalan depan itu nama apa tuh? Nama jalannya? Jalannya namanya itunya aja jalannya bukan aspal loh. Konblok ya? Iya. Makanya kayak jalan perumahan sih, Om. Iya, makanya ciri khasnya banget kalau kalian udah itu masuk ke area jalan konblok. Pokoknya itulah nama jalannya, aku juga lupa. Iya. Enggak tahu ya. Nah, pokoknya kita di search aja deh. Biasanya dibuka di PPHI aja udah ada, Om. Gitu ya. Iya. Pusat nanti promosi ikan hias Bekasi. Oh, ya. Pusat promosi ikan hias Bekasi. Nah, kita mulai dari mana nih? Pokoknya di depan tuh keren-keren banget, kita bakal lihat nanti di akhir video ya beberapa sini. Langsung aja Bang Ganda, kita lihat, kita berdiri di belakang, sekarang nanti yang depan di sana kita lihat. Oke, kamera depan ya. Nah, kita mulai dari sini nih, siklit gede-gede nih. Nah, ini apa nih, Om? Itu banyak, ada Eureka ini nih, Om. Yang agak gelap ya? Iya, agak gelap. Terus ada Fieri hybrid nama Jenderal. Oh, ini hybrid Jenderal begini? Iya. Iya, rada-rada mirip Jenderal ya? Iya. Tadi ya sama Fieri. Oh, Fieri hybrid nama Jenderal. Nah, terus ini ada Blue Neon. Mana nih Blue Neon? Neon. Blue Neon. Tapi nggak terlalu blue ya? Iya. Apa belum blue banget? Apa emang begitu? Biasanya sih kalau teman-teman yang gede, tuh dia agak-agak minder. Oh, neon. Terus ada lagi? Iya. Ini. Terus ini apa nih yang ini nih? Nah, ini red flash, Om. Oh, red flash. Iya. Red flash. Enggak, ini segedenya segini apa bisa lebih gede lagi? Ukuran maksimal sih, Om. Oh, maksimal segini. Soalnya kemarin ada yang nanya untuk siklet yang gede itu apa aja sih? Yang gede itu kan frontosa ya paling ya? Frontosa, apa? Terus dia di hub. Nah, frontosa tuh gede tuh. Iya. Ukuran hub. Terus kalau Onokara nggak gede, paling dia di pakinan. Oscar juga siklit kan? Oscar juga siklit. Terus Jaguar ya? Jaguar. Banyak sih ya pokoknya ya? Banyak. Nah, ini juga masuk sih sebenarnya, lumayan besar. Iya kan? Nah, geser lagi, apalagi ini nih. Tuh, ini nih. Ini dia ada nakal banget nih, ini nih. Paling gede. Venustus, Om. Oh, ini Venustus. Iya, Venustus namanya. Jadi begini Venustus. Iya. Bukannya dia kayak ada ini ya, motifnya ya? Nah, itu kecil ya, Om.
Nah ini kan Venus tuh sekecilnya iya, begini nih iya. Kayak ada itulah motifnya nah, tuh bulat-bulat gitu iya. Lah udah gede jadi begini iya. Tapi itunya cakep loh no, sirip atasnya tuh kuningnya. Ini ada kadango. Kadango yang mana? Yang yellow berarti begini ya. Kadango nih, kadango. Terus ada ini lucu mori. Tuh apa nih? Blue Mori. Iya. Ih, dari depan mukanya kayak dolphin ya? Iya. Kayak lumba-lumba. Blue Mori. Iya. Terus ada lagi ya? Nah yang ini apa nih? Itu mah Eureka om. Oh Eureka. Oh iya, tadi iya. Lupa, ini berapa nih pada nih? Tadi kita belum nanya nih. Yang mana om? Yang mana ya? Yang mana saya lupa tadi namanya. Tadi ini apa nih? Berapa nih? Oh itu ini apa general. Oh yang itu ya? Thierry. Oh. Berapa nih? Itu kita kena 150-an om. 150 gede ya, nih? Antara 150-an dah. Ukuran berapa ya? Ukuran ada kali itu 11-12 segede si kulit ini. Kalau yang ini nih? Oh sama ya? Sama. Terus ini tadi tuh? Ukuran sini sama sih. Harganya 150 ya? Iya. Oh tadi di sini kisaran 150. Jadi kita gitu ya nanti kisarannya ya. Nah ini tadi kan udah kesini nih, yang tadi kayak tadi nih Venustus. Berapa Venustus gede nih? Masih sama 150-an? Iya. Kalau yang lainnya tuh? Blue Mori kita kena-kena. Ini Blue Mori nih. Blue Mori kita kenain sama loh 150-an ya? Iya. Kalau Eureka itu Red Flash tadi? Itu kalau yang Eureka-nya kita kenain ada 40-an om. Eureka yang ini ya? Size-nya, yang ujung. Mana dia tadi? Nah. Oh, yang ke ujung. Eureka 40-an ya, kurang lebih ya? Iya. Eureka. Tergantung size juga sih. Iya, tergantung size. Nah, ini Venustus yang kecil itu begini. Venustus yang kecil. Oh, sama Lemon. Sinakal. Venustusnya berapa nih ukuran segini? Venustusnya ukuran 45 lah itu. 45 cm. Berapa? 5 ekor 20.000. 5 ekor 20.000. Iya. Apa meriah? Lemonnya? Lemonnya kita kenain 30. 30. Lumayan gede nih lemonnya. Venustus gedenya keren loh. Galak lagi. Kejar-kejar mulu apa karena gede? Apa emang begitu Venustus? Emang nakal. Agak-agak nakal lah. Tuh. Gedenya begitu tuh, paling gede. Besar lagi. Oh, bawah masih ada. Bawah apa nih? Di bawah kita ada Jacob Eureka. Jacob Eureka ini om, oh, iya. Eureka. Nah ini nih Jacob Eureka. Sikit banyak banget ya. Ini berapa? Jacob Eureka kita kena 40 om. 40. Tergantung size juga. Ini Jacob Eureka sama apa aja? Ada Bensi. Bensi. Ya, om. Bensi. Oh yang kuning. Oh iya. Kalau gede itu kuning banget ya. Masih segini berapa? Isi segitu kita kena 35 om. 35, iya, 35 kan tergantung size. Ada lagi tuh di situ? Ada OB. OB Pico. Bener kan? Iya. Berapa nih? Cakep nih. Ya, kita kenain 35 lah. 35. Nanti yang gede-gedenya tuh ada di depan kita lihat. Kita lagi. Wah, ini apa lagi nih? Yang biru tuh apa nih? Ada itu Fieri om. Fieri. Oh, yang tadi ya. Fieri sama Jendol. Jadi begitu tadi. Fieri. Ini Fierinya doang. Berapa nih? Fierinya kita kenain size segedenya itu 45 om. 45 segini. Oh. Oh, di siklet ada penyebutan ukuran enggak sih kayak S, M, L gitu? Paling apa ukurannya tetap senti? Ukuran aja sih. Senti, oh, senti. Iya. Kita berarti juga ada dari 45 senti sampai 11-12. Oh, berarti enggak size ya, berarti ya. Ataupun inch enggak? Enggak. In kita main, cuman kita mau nyebutin in takutnya badan sama buntu di ukurannya beda. Takut beda persepsi. Nah, ini DB. Ini agak gede nih. Dragon Blood ya? Iya. Oh, cakep nih. Walaupun ntar warnanya kayak bisa ini lagi ya? Bisa lebih merah lagi. Lebih merah lagi. Berapa nih? Yang itu kita kenain 40. 40, cakep nih. Lumayan lagi ukurannya. Berapa ya? Ada OB Calico. OB Calico yang mana? Tuh, yang agak buntu tau. Nah, ini benar nih. Kayak badannya kayak perot ya? Iya. Perot tuh juga siklit kan?
Perot Cichlid bukan ya? Cichlid om. Cichlid ya. Ini berapa nih? Itu kita kena ini itu vitaliko kayak gitu kena kisaran 100 dong. 100. Jadi kayak short body ya? Iya. Unik sih. Nah, general nih. General nanti di ujung mau lebih gede. Ini general. Ini general 5 sentian kali ya? Iya. Berapa nih? Enggak ada di itu. Kisaran kita 4 bulan lah. 4 bulan ya. Ini secret semua. Ini agak bro. Per ini nih, bro. Warna nih. OBP kok. OBP kok berapaan? OBP kok itu kita ukuran gitu kena 35. 35 nih. OBP kok. Nah, ini ada ini kan Eureka Albino. Oh, iya. Eureka Albino. Eureka Albino. Ini sama Eureka semua? Semua. Berapa nih? Eureka Albino kita kenain itu 40. 40. Size gede. Ini bisa gede gak sih? Bisa gede om. Semana? Ya ada. Kisaran ukuran 9-10 lah. Berapa? Ini 45 ya berarti ya? Iya. Ini? DB. Pas lagi. Nih, yang varian blue nih, biasa nih, yang banyak nih. Itu ada Yemasoni. Yemasoni. Ini berapa nih? Itu kena 20.000. 20.000. Iya. Oh. Belang-belang. Mana, Pak? Tapi biru sih. Iya sih, itu resep Amerikaan, Pak. Enggak bisa digabung tapi ya. Banyak, banyak banget. Ke atas ya. Wah, ini apa nih? Ini. Itu ini yang Geopatis RHT. Enggak, ini sengaja ya konsepnya dibikin begini? Enggak sih. Jadi dia karena kayak warnanya ngikutin jadi kayak batu gitu, nyaru ya. Tapi enggak maksudnya enggak ada konsep enggak, begini kan? Enggak. Tanpa sengaja. Apa ini Om tadi? Geopagus RHT. Geopagus RHT berapaan? Geopagus RHT itu ukuran 10-11 itu kita kena 120 om. 120 nih. Kira-kira 120. Kaya resep Geopagu, terus ada Rockpile, ada jauh banyak. Jauh dapat. Ini Afrikaan sama banyak tuh. Ada Toko Isen. Itu set berapa ya Tia? Satu ini ya? 30. Nah, 30. Ini. Nah, ini macam-macam nih. Tuh. Sama ini kisaran di sini berapa nih? Ada. Kisaran di sini. Soalnya banyak jenisnya. Macam-macam jenis ya. Ini apa nih? Kemarin itu ada Treto. Treto. Iya. Lucu banget ya. Nih, Treto. Yang belang tuh. Treto. Berapa nih tuh? Treto biasa kita yang jual itu 80. Bisa gede gak? Enggak, dia paling besar 78 cm lah. 78 cm nih. Lucu banget tuh. Treto 80K tuh. Lucu. Oke, oke. Terus ada lagi apa nih? Ini OB ya. Saya ada bensin. Bensin. Untung sih. Ini bensin enggak ada ekornya. Oh. Bensin enggak ada ekornya. Nah, ini lebih unik lagi, Om. Ini apa ini? Nah, itu inian apa Red Plus, cuma lebih unik aja dia. Matanya kayak gitu ya? Iya. Oh, itu Red Plus. Oh, mulutnya begitu. Jadi kayak Frontosa ya dari depan ya? Iya. Berapa itu? Kebanyakan unik-unik sih om, kalau yang di sini. Oh ini unik yang bawah. Iya. Yang di bawah ini masuknya unik-unik ya. Oh. Berapa tadi tuh yang itu tuh? Yang itu buat tiaran sendiri aja om. Oh biar tiaran sendiri jangan, soalnya unik. Susah dapetinnya. Ini apa nih? Itu unik juga. Dia masih apa Mararok. Uniknya di mana? Uniknya itu dia. Pada ini aja cacat-cacat tapi cacat unik gitu. Iya, cacat. Iya, sebenarnya unik itu cacat tapi kita ngelihatnya jadi istimewa ini, lah. Jadi istimewa. Jadi istimewa. Jadi artistik jadinya. Iya. Contohnya. Enggak usah tanyalah itu. Ini sih unik-unik tapi kalian kalau mau beli tanya aja. Pasti dijual kok. Nah, ini jenderalnya wah. Apa nih? Kecil-kecil banget nih. Itu macam-macam ada ACI. ACI? ACI apa tuh singkatan apa? ACI dah. Aci. 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 Yang mana Aci? Yang ini ya? Ya, Aci. Berapa? Aci kita yang 4 ukuran 1 in ya ini ya? Ya, ini 1 in.
1 in om. Masih kecil. 1 in ya. Belum dijual. Kalau dapat 5 cm baru ya. Iya. Ini lebih jelas lagi. Gitu tuh. Ini berapa nih? Ukuran-ukuran segini. Ini. Nah. Oh, ini apa nih? Mana itu tadi? Itu ada sini tuh. Poso. Poso. Kayak merek alat akuarium ya. Berapaan, Mang? Itu imporan. Impor. Iya, kenain 2,5. Oh, 2,5. Ini impor yang di sini semua? Iya. Oh, ini khusus impor semua. Ada cuma berapa doang sih imporannya? Ya, mana yang impor coba? Sebutin lagi deh. Imporan itu, terus sama satu lagi kita punya, nah ini. Ini. Iya nih. Melandi. Melandi yang agak kuning. Gimana itu? Ini ya tuh. Iya. Berapa itu? Sama om, tapi itu kurang kecilnya om. Kegedean dikit ya nanti ya. Iya. Oh, nah ada yang mana tadi ngunin? Nah ini apa? Dragon Blood. Dragon Blood. Badannya begitu ya? Iya, unik juga. Kalau yang biasaan gini kan ya? Iya. Dragon Blood. Oh, berapa? Ini apa nih? Itu mah Yoreka. Oh, Yoreka. Dinsi itu. Hybridan. Oh, hybrid. Oh, biji jadi bisa di crossbreed gitu ya? Iya. Berapa tuh yang itu? Kalau hybridan kita kena 90 cepel. 90 cepel lah gitu ya. Oh. Berat. Cakep kan tuh. Kalian kalau punya tempat kecil, miara siklit itu recommended banget ya mangannya ya. Soalnya ikan-ikannya kecil, warna-warni, kayak ikan laut jadinya. Nah, ini ya nih, apa tadi? DB, Dragon Blood. Banyak Dragon Blood berapa segini? Dragon Blood kita kena 20.000. 20.000 ini ukuran kecil. Nah, ini ada jenderalnya. Yang gede banget nih jenderalnya nih. Jenderal sama apa? Ikan lawas nih. Namanya ini Casuarius. Lawas maksudnya gimana? Ikan lama. Jenis siklit yang besar. Sobat Momam kalau kalian tahu. Ini dia. Tuh. Cantik sekali Sobat Momam. Nanyanya nih udah macam-macam jenis nih. Jadi aku kasih tahu jadi begini nih. Oh, lagi. Ini Mas American. Hah? American. Oh. Iya, saya mau tanya nanti ya, African Cichlid sama American Cichlid ya? Saya tanya nanti. Ini Amerika Cichlid nih, American Cichlid. Apa aja nih? Kita punya Red Sephrum. Red Sephrum. Ini ya, berapa nih? Red Sephrum kita